Kita mau cilik kan? Alright. Ini adalah panelis drama untuk budak hostel otaknya serial. Jadi kita nak bertanya kepada Encik Hakim dahulu. Dan mungkin apa yang boleh dikongsikan tentang kelainan yang ada pada drama ini sebenarnya? Okay, I think buat pertama kalinya mega drama sebelum ni, kalau kita lihat selalu kita ambil pelakon yang dah established. Yang lain kali ni kita buat pertaruhan dengan meletakkan barisan pelakon yang baru. I think all four of them belum pernah lagi lead di mana-mana. I think untuk kita pula, kita nak bagi peluang ni kepada a new ensemble of cast, and we hope that apa penonton akan dapat menerima lah dengan baik. So I think they are actually very talented. Kita dah tengok sini tadi kan lakonan diorang untuk someone yang baru pertama kali berlakon. I think they did a good job. I think thanks to the director juga yang mungkin guide to make sure. So I think kita nak mula ada pelapis baru juga untuk slot mega drama, and that's why kita dapat lihat lah kelainan di situ. I think dari segi penceritaan pun lain. Kalau sebelum ni mega drama, kalau kita lihat cerita banyak mungkin cerita cinta, romantik dan sebagainya. So this time around kita pertaruhkan cerita drama budak sekolah, lain juga di situ. And also drama yang berunsurkan komedi lah. Kerana sebelum ni pun kita tak ada a full on comedy drama series. So kita nak bawa satu kelainan untuk slot mega drama kali ni melalui drama budak hostel otaknya Sewell. Of course kerana diterbitkan oleh Team Radius One yang memang dah berpengalaman menerbitkan banyak drama berkualiti. So we hope to see feedback yang baik daripada penonton mega drama. More target on youngsters punya itulah sebenarnya untuk drama ni, ya. Okay, baik. Dan soalan untuk pengarah kita, Abang Labu. Bang, nak membawa budak-budak ni, eh, orang kata memang satu cabaran besar lah, eh. Macam mana nak handle bang? Ada yang degil ke? Jadi tak dengar kata ke? Ngamuk ke kat set ke? Tak ada, eh? Semua okey, eh? Semua okey ke? Dan orang tak faham apa yang saya nak buat. Maksud set? Okey, kau duduk sini. Lepas tu saya tanya balik. Sebenarnya kau buat apa? Saya buat je. Siapa okay, tak? Budak-budak ni semua bagus. Committed. Yes. Alhamdulillah. Hebat-hebat. Semua hebat. Semua hebat, eh? Dari segi cabaran tu maknanya tak sebenarnya yang susahnya nak bonding diorang ni. Faham? Ini semua first time. Tapi semua ada basic juga lah. Banyak kosong sangat. Tapi semua hebat lah. Thank you guys. Alright, okay. Baik, kita nak tanya kepada penerbit kita, Radhi Jahat, adakah terdapat permintaan yang kuat untuk drama-drama sebegini sebenarnya? Sebab nak lebih fokuskan kepada naratif remaja sekolah. Budi, maknanya ada tak orang minta drama-drama macam ni dengan Radius One sendiri sebelum ni, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara jujur memang ada permintaan tu, dan secara kebetulan yang pula masa kita tengah dalam proses pre-production, berbincang dengan pihak Hafiz daripada Astro, masa kami tengah, tak salah kalau tengah kami tengah ongoing, tengah shooting, apa tu? High Council keluar. Bila High Council keluar, dia bagi signal bagi kami, kita dah ada new demographic of audience untuk, tapi itu OTT yang menunjukkan macam permintaan drama-drama sebegini tengah high. Lepas tu secara kebetulan pula kami tengah buat cerita ni. Cuma ni versi mass dengan bajet rahmah dia. Lepas tu dan kita cuma tone downkan sikit. Sebab kalau macam High Council tu dia macam OTT, tahu lah OTT macam mana. Bila maksudnya kita fikir balik macam itu jadi macam yang ada supporting, yang ada established supporting tu lah Zahan, pengetua dan juga Shahnaz dan lain-lain lah. Yang lain memang new cast. Sebab Cik memang selalu kami tu, memang bini Haris tujuh, Kenua kan? Kita memang nak push muka Cik baru tadi. Sebab nak kewujudkan ke variety. Itu yang secara kebelah saya dapat rasakan memang ada permintaan. Lepas dari sebelah pula saya tengok High Council boleh pergi. Dan saya rasa macam kita pun ada lebih kurang jenis yang sama. So saya rasa macam I put trust yang benda ni macam it's going to be work. Dan Rakib Zee pun dia kata macam he quite satisfied with the performance of the drama.
So okey lah, sebab selama ni saya sendiri pun secara stereotipnya macam boleh ke drama ni pergi, sebab kita mega drama, kita tahu macam mana. Faham tak, drama macam boleh ke pergi, tapi no harm trying. Dan kita try lah, insyaAllah. Saya rasa dengan sokongan ramai, sokongan penonton, remaja-remaja yang pernah mengalami dunia hostel, dan juga remaja, apa tu, pelajar-pelajar tua macam kami pernah duduk hostel, dan juga mungkin pelajar-pelajar baru yang tengok ni, demografi baru, dia akan enjoy the story sebab ini yang berlaku di asrama. Okay, kita tengok pun lain dari lain lah sebenarnya, bang. Sebab mana dekat sekolah tu yang perempuan bentuk Kak Long gangster tu? Ya, ada. Ada je? Ada. Saya tak masuk ada. Pakat Long perempuan memang geng-geng gangster semua tu ada. Dia lagi ganah pada kita. Aduh. Ayah dah risau orang atas. Okay. Baik. Ini soalan kepada kita punya pengetua. Eh? Kak Didier Alia, apa khabar? Okay kan tak? Dia panggil pengetua. Jadi saya ajuk balik je lah. Belahan sikit. Okay. Kepada pengetua kita, Didi Alias. Dan kalau kita dengar sebenarnya Mami, ya, Mami merupakan pelakon yang paling berpengalaman dalam drama ini. Oh, paling sangat. Paling tua. Paling tua. Paling tua, okey. Okey, tadi kita tengok Mami sebenarnya kan. Mami dah nasihat diorang dalam drama ini, jadi pelajar sekolah yang macam mana yang bagus kan. Sekarang ni kita nak tahu juga nasihat Mami untuk pelakon-pelakon muda yang baru nak naik sekarang sebenarnya. Sebagai orang yang paling berpengalaman. Oh ya, kau bagi aku soalan ni. Ni ada ke dalam cerita tu? Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Pasal aku cerita tu 2 hari je. Aku jujur lah. 2 hari tapi mantap kan? Tepuklah sikit. Terima kasihlah kepada Ijaz sentiasa ingat Mami ya. Terima kasih kepada Astro juga. Thank you kepada Labu. Aku dapat mic ni berapa tang tak habis ni. Kepada sebenarnya saya memang ingin beritahu sikit lah kepada semua anak-anak muda ni, announcement eh. Saya pun nak buat announcement tapi tak mengandung ya. Saya nak buat announcement, saya nak kilang dah tutup. Saya nak beritahu, bukan apalah, bukan nak mengajar, tapi untuk anak-anak baru dalam industri, yang baru saja masuk industri ataupun cuba masuk industri, kalau untuk terus kekal relevan macam kami ni, maknanya kamu kena bersiap sedia lah senjata. Maksudnya senjata tu apa yang diberikan daripada pihak penerbit ataupun stesen TV ataupun pengarah. So you all kena fokus satu, especially on discipline. Ya, discipline, dan juga anda berada di lokasi tu, pastikan anda sentiasa bersama orang-orang yang sentiasa bersama dengan anda. Patutnya pairing anda. Ini sekarang ni Mami tengok, oh dah luah ke perasaan. Sila, boleh. Bukan tengok. Boleh. Dulu dan sekarang jauh beza dia. Maksudnya zaman kami, zaman dulu macam kami dengan abang apa, Tok Adi, dengan Azhan, walaupun kita tak jumpa dekat 10 tahun, Eli, Suriati, siapa yang ada, apa, kita punya otak-otak yang ada kat sini. So bonding kami sangat macam keluarga yang sangat rapat. Every day kita akan duduk, kita akan bincang sama-sama, walaupun kita tahu kita dah boleh berlakon. Tapi anak-anak sekarang ni kalau boleh elakkan benda tu, jangan buat benda tu, buat benda tu. Dan apa aku cakap ni? Oh, aku tak minum petang lagi. Tahun depan aku lah menang kan. Okay. Untuk anak-anak muda ni kalau boleh, kalau berada di lokasi tu, elakkan untuk sentiasa, jangan sentiasa bersama dengan telefon, duduk dengan kami, share apa benda, ambil mood dengan kita orang ya. Buat TikTok tu last. Kau kenakan aku kan? Tak. Buat TikTok tu pasti untuk nak ni kan. Cuma sayang kalau kata anda dapat dengan orang-orang yang hebat seperti yang line up kita bagi tadi, dan kita terpaksa coaching you all pula di set, is extra kerja untuk kami. Tapi saya tahu benda tu akan jadi bagus. Saya terkena, kami orang-orang lama ni kena bersatu dengan anda. So pasti siapa yang nak masuk dalam industri ni, jangan main-main. Jangan persesiakan bakat yang ada. Jadikan ini adalah periuk nasi anda. Itu sahaja saya pesan. Saya boleh balik ke? Kenapa kau tanya aku soalan macam tu eh? Saya dapat soalan macam ni. Kenapa banyak scene pengetua tu? Itulah. Okay. Risau juga nak tanya tu. Sebab 2 hari je kan? Apa nak tanya lagi? Kenapa tanya kau? Jangan. Okay, baik. Kita beralih kepada Cikgu Marzuki pula. Ini watak yang saya rasa dia lebih daripada 2 hari dalam ni. Dia hero. Oh, dia hero lah. Cerita salah tajuk pasal aku. Budak hostel tak saya, bukan saya cikgu dia yang sewe. Budak tu sewe. Okay, itu bersama dengan Azhar Rani. Wang, watak abang sebenarnya kalau kita tengok kan, macam berperang dengan Syamnas Ahmad dalam cerita ni Dia watak cikgu yang dibawa oleh Syamnas tu adalah rival saya lah, lebih kurang. Eh, leh, kenapa lah?
So mungkin boleh ceritakan sebenarnya watak Cikgu Marzuki ni, selain daripada yang kita nampak tu, mungkin ada sisi-sisi lain yang orang tak nampak sebenarnya Cikgu Marzuki dalam cerita ni. Okay, Cikgu Marzuki, watak saya adalah cikgu disiplin, seorang yang sangat tegas di sebuah sekolah sukan, dan dia menjaga pelajar-pelajar, terutamanya pelajar lelaki di hostel, yes, sebagai warden juga lah. So dia ada dua tugas, sebagai cikgu disiplin dan cikgu warden. Dan dia ada satu perebutan kat situ antara dia dengan Shahnaz tu untuk merebutkan cikgu Murni tu. Dulu jatuh hati dengan cikgu Murni. Bukan aku, mengetua bukan? Mengetua, tak boleh. So mengetua pun dua hari, nak rebut dia pun tak guna tak? Rebut yang ada hari-hari je lah. Itu je yang ada pun. Jadi itulah cikgu Marzuki. Dia menyelesaikan hal-hal di sekolah tu, seorang yang tegas, tapi membawa watak ini saya sulamkan dengan ketegasan dan juga sedikit comic element lah dalam budak hostel supaya dia tak terlalu stres. Kalau kita tengok pairing dengan Shahnaz tu, walaupun budak tu okey ke sebenarnya? Kali ni Shahnaz rasa banyak tone down, sebab kalau kita tahu Shahnaz dia punya kebolehan dia untuk bawakan watak-watak antagoni, watak-watak yang ganas, yes, sangatlah besar kan. Tapi kita dapat tengok sisi yang lain. Shahnaz dia tak, dia bukan antagonis, yes, dia watak yang lebih pada romantik dan sebagainya, tapi dengan fizikal dia yang macam tu, tapi dia bawa ni. Dan ini sisi yang lain untuk peminat-peminat Shahnaz juga lah pada saya. Alright, baik. Terima kasih untuk Abang Zahra ni. Kita nak tepuk dulu, tak perlu tepuk. Okay, baik, kita nak bertanya kepada kita punya main cast kita juga, iaitu Tuah Azmi. Tuah, ini kali pertama berlakon? Ya, yes, betul. Ini sebenarnya drama pertama dan juga pertama kali berlakon lah. Memang sebelum ni Tuah tak ada apa-apa uh-huh, kata latar belakang dalam bidang lakonan. Okay. So macam sebelum ni Tuah menyanyi, dan bila lepas tu habis daripada big stage tu, alhamdulillah dapat offer daripada Radius One, suruh datang casting. And at first Tuah takut nak pergi sebenarnya, sebab Tuah sendiri tak pernah berlakon. Alright. So nak pergi casting tu je Tuah dah takut dah. Dalam budak hostel tak nyesel ni, banyak benda yang Tuah takut sebenarnya. Okay. So bila sampai bila casting tu, Tuah buat je apa yang Tuah rasa Tuah boleh buat, apa yang Tuah tahu. Dan bila dah balik tu, besoknya dapat call kata Tuah dapat watak Akil, iaitu main cast juga dalam watak main dalam cerita ni. Time tu lagi bertambah-tambah takut tau sebenarnya, sebab Tuah ingat Tuah pergi casting tu untuk watak-watak macam sampingan, kecil-kecil kan, sebab Tuah tak ada apa pengalaman. Tapi bila dapat tahu dapat watak Akil ni, memang orang kata tanggungjawab yang besar lah untuk Tuah, sebab Tuah sendiri tak ada pengalaman berlakon, dan juga Tuah betul-betul baru lagi dalam industri. So dapat watak Akil ni sebenarnya memang sangat-sangat berat untuk Tuah. Dan bila sampai dekat set tu, alhamdulillah lah, kita dapat Abang Director, Abang Labu, yang sangat membantu, banyak mengajar saya dan juga kawan-kawan yang lain. Walaupun diorang banyak yang baru, tapi diorang ni sebenarnya dah ada background dalam lakonan juga sebenarnya. Diorang ada yang teater, ada yang dah pernah berlakon daripada kecil. So Tuah banyak belajar dengan kawan-kawan juga. Dan juga Abang Zarani juga banyak mengajar kita orang semua dekat set. Time kita berlakon, Abang Zarani banyak tegur, banyak bagi tips lah untuk kita orang. Mami, Mami, cuba rate Tuah berapa bagi ni? Kalau nak bagi rate kat Tuah berapa? Ui, kau ni bagi kita bagi. Memang aku kena entam dah lepas ni. Dia tanya aku. Okay, Rakyat lepas ni ni ya, masukkan Mami jadi juri tau. Okay. Saya presiden netizen yang baru ya. Untuk awak untuk budak ni, saya ni jujur-jujur Mami beritahu ya. Sebenarnya untuk berlakon watak remaja ni, memang kau dah remaja lah ya, dah tahu dia apa nak buat. Cuma jiwa tu tak ada. So kita bagi awak dalam 100% tu, Mami bagi dalam 60 lah. Ya, 60. Tinggi tu. 60 pasal hati. Kalau aku bagi 20 kadang, memang keluar lah kejap kadang. Tapi kena banyak belajar. Kalau awak minat dalam dunia lakonan ini, awak kena pergi kelas. Terus lagi pergi kelas. Pasal kalau kau cakap tadi Abang Hazan jaga bagi kau tu dia ajar, sebenarnya tipu, dia tak ajar kau kan. Dia ajar kau nak bersikal kan. Maknanya kalau minat, kalau jiwa tu minat dalam industri seni berlakon, kalau nak bertahan lama, ya macam Bel dia menang ya. Awak pun pendek apa semua rendah sama macam dia. Dia jadi hero. Pasal ni kebetulan cerita remaja. Kan? Depan dah jadi hero, dah kena tinggi macam Ali Aziz je boleh jadi hero.
Yang kau pun cikgu je kan. So kena ada ilmu, ada bakat tu akan datang. Dan insyaAllah kami doakan kalau betul ikhlas dan jujur dalam industri ni, okay? InsyaAllah. Terima kasih kepada semua pelakon-pelakon kita dan juga kita punya pengarah, kita punya penerbit. Tapi sebelum tu saya nak tanya, mungkin media ada soalan untuk... Tak ada ya? Okay, baik. Tak ada. Okay, baik. Jadi kita persilakan untuk yang mana ada kat depan dulu untuk sesi bergambar dengan kameraman kita. Selepas pada tu kita...